Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam perkebunan. Selamat datang ke Kebun Den sekali lagi. Kita nak buat biar jadi macam padang pula. Okey, sekarang dah bulan raya, bulan Syawal, dah habis dah puasa. Ni kita nak proses dengan mesin ni. Tolak. Nampak macam senang. Betul lah dia cakap, tolak mesin ni sambil makan kacang pun boleh. Tapi kalau rumput tebal, macam ni lah. Tengok ah. Bila rumput nipis, tak ada masalah, senang. Bila rumput tebal, ke depan, ke belakang, tolak balik ke depan, ke belakang balik. Ini rumput tebal kawasan. Tapi sungguh pun macam tu, ada kawasan yang lagi tebal. Kawasan yang lagi tebal kena jongkit kan dia. Okey, kena jongkit kan dia. Tu ni saya guna sebelah tangan mengemudi. Sebelah lagi tangan lagi saya pegang kamera lah ni. Okey, tolak perlahan-lahan, tak boleh. Undur, tolak lagi. Undur sebab saya buat ni nipis rendah paling bawah tak apalah, kena buat sikit-sikit. Kita nak bagi dia clear. Nak bagi dia rata, flat, nampak macam padang. Jadi kalau macam ni, bahannya pacat ni. Kalau datang pakai slipper, memang menyinggahlah kaki masing-masing. So, kita kurangkan rumput, kurangkan juga pacat. Kawasan pun dah mula panas sekarang ni. Okey, sekarang ni saya bergerak sikit-sikit lah. Mana kawasan yang rata, alhamdulillah, dapatlah guna ni, mesin ni kan. Yang tak rata, nampak macam mana kita kena guna mesin dukung tu lah. Galas lah mesin tu dan gunalah tali. Celah-celah batu, celah-celah pokok. Ni kesan dia dah ada apabila kita berada di kawasan yang rumputnya pendek ataupun rumputnya nipis, memang senangan tak amat sangat. Okey, apapun tu separuh dah clear dah. Dah beres dah saya buat. Tapi nak buat ni pun ambil masa juga rupanya. Penat juga, boleh tahan. Ini dah berada di kawasan yang agak nipis. Dan senanglah, tolak je lah. Dia bergerak. Sekarang ni dah ada satu lagi mesin baru. Mesin yang dia tarik. Yang ni tak ada, saya ni kena tolak. Apapun, alhamdulillah, syukur yang tak amat sangat. Segalanya dah dipermudahkan. Dah dapatlah kita buat. Okey. Mudah-mudahan bertambah baik, bertambah lebih steady lagi pada masa-masa akan datang. Pokok masih lagi kecil, baru setahun 4 bulan usia kebun ni. Usia kebun ni baru setahun 4 bulan lah. Kalau hampir, belum lagi lah, 1 Mei baru dia jadi setahun 4 bulan. Tapi kira dah lebih kurang lah. Jadi nak menguruskan ni, nak maintain ni, ambil masa juga, perlahan-lahan lah. Pokok pun masih kecil. Kawasan ni masih mudahlah rumput tumbuh dengan tebalnya. Sebab dia tak menaung dengan kanopi pokok lagi. InsyaAllah masa akan datang, kita cuba yang terbaik. Kita buat yang lebih baik. Mudah-mudahan ada rezeki yang terbaik untuk kita. Terima kasih.